Dari tadi sore kita memberikan pernyataan 15 rumah, sekarang sudah 25 rumah, kemudian satu restoran dan 4 resort yang hanyut, dan kemudian data korban jiwa tidak ada, tetapi korban keluarga yang terdampak sementara didata kembali jumlah jiwa yang berada di seputaran lokasi bencana. Kita mintakan untuk menuju ke pos-pos pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network.